Oke guys, di video kali ini penampakan. Lihat, ada kambing. Itu kucing dari kambing. Pus. Nah, ini sepertinya preman yang di gang sini. Jadi di kalangan kucing ini adalah premannya kucing. Gitu jagoannya. Jadi buntutnya tuh seperti kambing, di mana-mana mah orang ya. Kalau kucing kalau nggak bondol, ya udah gitu panjang gitu. Kalau ini udah bondol udah gitu kayak mekar-mekar, sasak-sasak nggak jelas gitu, kayak nggak pernah mandi kayak kambing gitu. Terus mukanya gini. Kalau kalian tahu Tom yang di Tom and Jerry, nah itu motifnya sama tuh, kayak gini nih, bulunya gini ke samping gini. Di gambar di sini. Wah, dia kabur. Takut dia, takut. Takut dia. Oke guys, welcome. Bentar, ini gue belum nemuin openingnya kayak gimana. Jadi kita roll aja ya, ntar seiring berjalannya waktu, dengan seiring air yang mengalir, dengan udara yang meniup, yang... udah gemuk, buntut bondol, udah kayak kambing ya kan. Jadi pokoknya intinya gue belum nemu opening gue kayak gimana. Yang penting upload dulu, katanya calon istri gue katanya upload aja dulu. Yaudahlah, walaupun gak setiap hari, karena memang kan walaupun ada istirahat, kadang-kadang istirahat gitu ya, mager. Cuman sekarang gak boleh mager lah, karena AdSense gue buat nikah pun. YouTuber yang penting AdSense. Pokoknya walaupun memang gue udah lama di dunia YouTube, tapi kan gue hanya di balik layar. Maksudnya ya gue kameramen doang gitu. Cuman sekarang gue mau mencoba bikin konten, tapi kontennya nggak usah setiap hari. Ya sebisa gue aja, sesempetin gue aja, dan seadanya aja gitu. Nah kali ini gue lagi mau bikin konten tentang motor baru. Kalau kalian mau tahu motor barunya yang mana, nih ada di linknya Regis Official nih, videonya di atas. Terus di atas. Gini. Bukan. Pokoknya ada di sini ya San. Terus pada saat motor itu baru aku terima, baru aku pegang, nggak bikin videonya karena memang ya. Videonya kalian tonton aja di channelnya Karya Ricis sama di channelnya Kamar Caca. Nah, disitulah gue mendapatkan kado itu. Jadi sekarang gue udah mereview. Pokoknya gue mau mencuci motor gue yang abis baru aja. Udah langsung aja lah, kita nyalain kerannya. Jadi ini tadi yang gak usah maju-maju dong. Kenapa gue ya mau pakai baju ini? Karena ceritanya masih vibe-nya sama motor kesayangan gue ini gitu. Udah pokoknya nih aku mau cuci ini kotor. Lihat ada kayak gini-gini tuh. Karena tadi barusan kena becek kayak kan. Oke, jadi langsung aja kita nyalain kerannya, guys. Oke, sekarang gua udah nyalain air kerannya. Pokoknya ini motornya mau gua cuci. Gini, sebenarnya gua udah punya alatnya nih. Gua alatnya alat seadanya aja gini. Tadi kan mohon maaf ini dekil banget, cuy. Kaku. Lu kaku banget kayak kanebo kering. Kaku banget kayak BH baru. Iya. Jadi ini kanebo kering ya. Habis dijemur dan ini masih keras, dan ini harus dibasahin dulu, guys. Gue punya alatnya cuma air keran, air bersih, sama kanebo. Jadi gue belum beli, namanya juga motor baru guys, gue belum persiapin banyak hal. Jadi nanti gue bakal siapin sabun buat nyuci motor ini. Pokoknya harus bersih dulu sebelum gue bawa ke car wash. Gue gak mau motor gue dibawa ke car wash aja nanti, ih ini motor baru kotor amat, gak mau. Paling gak gue hilang-hilangin dulu. Jadi bukannya nanti netizen bilang, Bang Andre sayang banget motor bagus-bagus gak dikasih sabun, gak dikasih sabun. Air abis! Ya, guys, udah pokoknya ini gue cuma ngebilas doang ya, supaya paling gak nempel gitu kotorannya guys. Ini soalnya udah nempel-nempel gini kayaknya ya sayang bodinya gitu. Si kuning-kuning bumblebee ini gitu. Jadi gua yang penting bilas-bilas dulu. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya video ini guys. Dukung aku supaya bisa. Aku targetnya sekarang 100 ribu aja dulu. Asik. Karena kalau aku udah 100 ribu, aku udah gak usah ditanya suruh bikin video. Aku udah bikin video mulu. Kalau sekarang kan aku masih disuruh-suruh tuh sama Kak Caca tuh, yang lagi megang kamera, sama teman-teman yang lain juga, sama tim Ricis juga, sama yang lainnya juga. Katanya bikin aja video gitu. Sebenarnya sih aku sih suka banget bikin video, cuma kan namanya di hari kosong terkadang tuh aku nggak mau lagi tuh ngerjain video-video, maunya istirahat. Kalian bikin merahnya tolong ya, Zer. Oh, yang ini juga. Oh, boleh. Mendingan kita bareng aja mampin kontennya. Ini hari mengerjakan, hari meng pokoknya anuan dan ituan. Ini dari semua bagian motor aku cuma baru ganti ini. Karena memang aku kalau di motor itu, walaupun motor baru, aku langsung pengen ganti karena aku sayang knalpot yang aslinya. Karena jujur, knalpot asli itu akan lebih mahal dibanding knalpot yang kayak begini. Karena kan knalpot original gitu, jadi harus disayang, jangan sampai lecet, patah, lecet, karatan, rusak gitu. Kayaknya motornya juga gitu ya, mending kok pakai motor yang merah. Iya. Yeah. Ini kan pasti itu lebih mahal daripada motor merah ini. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Jadi biar nggak sayang motor merah. Motor yang dipakai. Emang paling bisa ya banget. Yaudah pokoknya aku lagi mau bersih-bersih dulu guys. Jangan lupa di subscribe video ini tadi aku bilang. Terus jangan lupa di subscribe, pencet tombol lonceng. Kan aku jarang-jarang nih upload video. Jadi kan begitu ada upload dari video aku yang baru langsung kayak wow. Gimana? Pede. Wow. Pede kan. Mendingan gua nonton Karya Ricis pada lu kan.
kaki guys, aku sekarang mau nyuci bagian pantatnya guys. Aku mau cebokin pantatnya dulu sini. Dicebok-cebok dulu, ya kan? Iyalah banyak. Cebok-cebok kan dulu pantatnya, Rek. Ini kan ada kotoran-kotoran gitu guys. Biasa dia kalau lagi kena becek gitu dia langsung numpuk nih di bagian-bagian lampunya. Ya pokoknya kita gosok-gosok dulu bagian pantat motor ini, bagian pahanya juga nih, pahanya nih itu. Terus di bagian juga nih. Ribet ya. Abis itu ya di bagian kuping yang caplak ini nanti harus di. Ini tuh kuping. Ini bukan ini apa dong? Ini tulang emang tulang. Kuping di pantat. Kuping di pantat, otak di dengkul. Ya pokoknya nih guys, bantuin aku ya guys, kira-kira video apa lagi yang harus aku buat dengan motor ini. Misalnya konten jalan-jalan sore sama Kak Caca buntengin. Atau, bang bikin dong kalau siap nanti ganti sesuatu di vlogin dong. Misalnya bang Andre ganti lampu sen ini, misalnya di vlogin. Atau enggak, nanti ganti spatbor biar kayak motor Rossi, di vlogin boleh. Kalau aku udah ganti lampu sen, udah ganti spatbor polong, udah ganti apa namanya itu? Pantat, udah ganti misalnya kacanya biar kayak motor Rossi, baru aku bikin vlog lagi. Jadi pokoknya biar kalian lihat dulu motorku yang standar kayak gimana, yang dikasih kado sama mereka semua dan Kak Icis. Nanti kan biar kelihatan perbedaannya apa pada saat aku udah ganti. Misalnya ntar, bang ganti dong bang, pasangin single seat, tak pasang tutupan gitu. Oh tega lu. Oh jangan, nanti kan tetap single seat tetap sini, jadi kalau boncengan udah siap ganti. Ini pokoknya aku bilas-bilas ala-ala aja ya. Yang penting bagian-bagian luarnya nggak sekotor tadi gitu ya. Abis kena ciprat-ciprat, becek-becek gitu guys. Deujin, becek, deujin. Iya, ini bagian-bagian apa nih ya? Bagian-bagian tersulit. Bagian-bagian tersulit ya, harus ada alat-alat. Makanya aku bilang juga apa tadi, ini kan karena motor baru. Jadi ya aku belum persiapkan alat-alat buat mandiinnya gitu. Misalnya ada sikapnya atau sampo-nya, sabunnya ya. Nanti kalau misalnya udah berapa lama juga aku udah lengkap alat-alatnya. Misalnya dicuci ntar kalau udah kering, kasih kayak kit-kitan gitu biar mengkilat. Yang penting aku ini cuman menghilangkan noda-noda bekas hujan. Nanti setelahnya detailnya nanti biar di car wash aja yang cuci pakai sabun-sabun salju gini ya. Motor gue yang barusan gue cuci, cuman ini gue masih cucinya cuma kayak bilas-bilas doang. Yang penting kotoran-kotorannya atau noda-nodanya nggak nempel banget gitu. Jadi pada saat gue bawa nanti ke car wash, jadi dia nggak yang mengeras atau susah. Nanti kan kalau udah keras dia bakal lecet-lecet kalau dibersihin guys.
sekian video gue nyuci motor pertama baru gue. Kesusunan katanya bener gimana sih? Nyuci motor baru pertama. Ini nyuci motor baru pertama gue. Nyuci motor pertama baru. Pokoknya nyuci motor baru pertama ya kan. Nyuci kalian motor bisa pertama baru kali. Ah pokoknya suka-suka lu deh pokoknya. Intinya gue abis nyuci motor baru gue ya kan untuk yang pertama kali. Dan kira-kira komen di bawah harus ngapain lagi dengan motor ini, atau gue jalan-jalan sama Kak Caca kah, atau muter-muter komplek kah, atau mungkin boncengin dia di sini atau gimana. Pokoknya komen aja di bawah dan jangan lupa subscribe, di share video ini, di like, jangan lupa. Oke, sampai jumpa di next video. Peace out.